gini-gini. Oh, tempel-tempel. Ini bukan zamannya lagi ya cewek dibungkus, cewek juga bisa bungkus cowok. Halo social people, balik lagi di channel YouTube-nya Weekday Social Club. Masih di WOT, Wide Open Talk. Masih bareng aku Winda Permata. Aku Tata Jabil. Dan teman kita Elsa. Terus lo berani kemarin bisa? Kan kalau story sama fitnya Elsa tuh, wah isinya tuh party terus ya kan? Ya Pak Elsa tuh party bisa di Jakarta, Surabaya, ya. Bandung. Siangnya di Bandung, malamnya udah di Jogja. Iya. Subuhnya udah di Jakarta. Iya, gila. Lu jam terbangnya tinggi. Emang seneng itu ya? Maksudnya bisa tiap hari gitu loh kamu? Kalau lagi emang nggak sibuk dan lagi ada uang ya. Oh gitu. Ya hajar aja ada terus ya. Hajar aja. Ayo party sama. Apalagi ada sponsor. Apalagi ada sponsornya gas terus ya. Terus dengan hampir seminggu 4 kali masuk klub untuk party sampai pagi. Itu yang dicari apa sih, Elsa? Kalau aku lebih suka keramaian vibes-nya ya. Keramaian mah di pasar malam juga ramai. Beda dong. Crowd-nya kan beda. Kalau di klub gitu kan emang suka musik juga. Aku suka ya? Musik. Walaupun enggak minum, kalau musiknya enak aku tetap suka gitu. Okay. Gitu. Suka musiknya, suka joget bareng-bareng teman-teman gitu. Kalau minum kan pas lagi sama teman-teman emang ya pengen happy aja gitu, ngilangin stres, kerja terus butuh hiburan. Oh, berarti suka minum. Iya suka. Kami suka Jager. Yeah. Cheers dong. Tolong Jager Master Indonesia ya. Jangan lupa. Nah, ngomongin minuman nih. Kan Elsa berarti kan kayak tadi tuh, wah dikasih minuman aku gak suka tuh. Supaya enak. Enak gitu ya. Emang apa sih minuman favoritnya ya? Kalau aku favorit sebenernya agak banyak sih favoritnya. Bukan favorit, yang sering diminum ya. Yang sering diminum. Jager aku suka, whiskey, black label, red label, yang agak enteng Captain Morgan, kecuali vodka aja sih kalau aku. Oh berarti Elsa memang istilahnya ini ya, istilahnya tuh kita nyebutnya pot minumannya cukup banyak ya, jadi masih nggak terlalu yang milih-milih banget lah. Kan ada tuh soalnya cewek-cewek yang maunya Baileys gitu. Udah party musik kena Baileys kan nggak nyambung sebetulnya. Iya benar-benar. Kayaknya aku nggak terlalu suka juga. Sebenarnya suka, cuman kalau untuk party nggak di party juga. Iya kalau cuman kecil doang. Oke. Okay. Oke lah, ngawain sama Baileys masih oke. Okay. Tapi kalau party kita mau enak, mau joget, minumnya enteng-enteng, sayang uangnya. Wih, nanggung. Dengerin. Ya, nanggung. Tuh, benar-benar. Ini orang dua nih dengerin ya. Jangan yang nanggung. Jangan yang nanggung. Apalagi rame-rame. Iya sih, rame-rame minumnya. Minumnya Baileys ya kan, harganya mahal, mabung enggak, tekor rugi kan, ya. Rugi kan. Benar. Nah, kalau tequila? Tequila kalau kata orang ya, minum tequila. Kata orang kalau ya. Cewek bikin sange, cepet sange gitu. Aku biasa aja. Kalau minum tequilanya kebanyakan bukan sange, tepar. Jadi tergantung suasana hati. Nah, kalau misalnya aku emang lagi pengen happy, terus bawanya saya ya udah. Kalau lagi sedih? Kalau sedih, tepar aja. Tepar aja ya? Iya, tepar aja. Tapi lebih sering ke tepar atau lebih sering ke sangenya? Kira-kira. Kalau menurutku, sange. Kata orang. Kata orang, bukan kata Elsa. Bukan. Kata orang, kebanyakannya. Kata orang kan? Kata orang. Nggak harus tequila, minuman apa aja kalau bawaannya happy, senangnya ya bisa aja. Bahkan minum aku aja bisa bikin orang ingat, percaya gak? Lo nggak usah minum apa-apa juga bisa. Gimana caranya? Dibayangin aja dulu. Coba aku bayangin. Aduh, apa nonton apa gitu kan? gitu. Nonton video sosial club dong. Karena ada Elsa sama Gary. Sangnya aja udah. Musiknya, wah itu semua komentar lu ceweknya cantik gitu loh. Seksi. Pengalamannya. Soalnya mereka cuma bisa lihat. Kamu gak bisa gini. Gak bisa deket, gak bisa gini kan. Kamu gak bisa gini. Kapok. Makanya jangan lupa subscribe. Siapa tahu tentang giveaway ketemu kita. Nanti kamu bisa ngendul-ndulin aku. Bukan Elsa tapi aku ya. Ngendulin apa? Nah, kalau mabuk itu
gimana suara kamu? Kalau aku lebih ke joget dulu sih, biar asik dulu badannya, biar ya, agak biar lemas enteng, dulu biar ya, lemas, biar enteng, bawaannya enak gitu loh. Selain itu ya, ya kalau pas joglo, ya cuci mata. Sama tepe-tepe. Tepat pesonanya gimana tuh? Ya, gak sih. Dengan gerakan-gerakan yang seksi gitu, yang mengundang apa gitu. Ini gak di atas stage ya, masih di bawah. Iya, di bawah, masih di bawah ya. Benerin rambut, ya, kelihatan gini, lehernya ya, gitu. Terus gimana coba? Kamera coba. Bentar, agak menggoda gitu ya. Coba ini nih, ambil minum kan. Terus kita harus fokus sama satu orang. Misalnya yang itu tuh, misalnya itu ya, ya, yang ada di kamera ya. Terus kayak yang kayak pokoknya harus matanya itu harus mancing gitu. Terus aku balas. Mas, buat dia. Sering loh ada yang kayak gitu. Bukan mata tatap ya? Bukan. Dia bukan sama yang siapa lain, kok. Yang lain kebetulan sama kayak gitu ngomongnya. Sapi. Iya. Terus ada yang kepancing gitu. Banyak ya pasti ya. Selalu ada, puji Tuhan loh. Bapak Tuhan. Loh, berarti kan kita menarik. Iya, sih, kita diciptakan menarik. Ya, siapa yang enggak suka sama Elsa ya, kan? Seksi, tergantung selera. Untung Elsa, aku bukan saudaranya Elsa. Terus nih, kalau saya udah dapet tuh yang dipancing, set kenalan gitu, joget-joget sambil cium-cium gitu, kalau terus kalau aku sih nggak cium-cium, oh, sih. Ya? Kalau pegang-pegang aja, gesek-gesek atau kode-kodean dulu. Pasti ya? Sebenarnya mereka yang nyamperin duluan ya? Sih, nggak langsung. Ya. Enggak sih, nggak terlalu beringas kayak gitu, langsung but-but. Itu kan kecuali yang cewek-cewek yang mohon maaf agak murahan gitu, langsung tempel-tempel jogetnya sampai bawah, sampai gini-gini, sampai bawah gitu. Aku aja mabok masih ngeliatin kayak gitu, aku nggak jalan kayak gitu deh. Harus walaupun kita mabok harus elegan, stay cool ya, ya harus elegan ya. Apa kayak kenalan dulu, mesti bawa minuman ya. Aku sih oke aja, minum aja ya kan. Baru tukeran kontak, besoknya kita party lagi. Oh gitu, jadi nggak malam itu langsung eksekusi? Enggak sih, kalau aku enggak. Jadi bukan tipikal orang yang bisa bungkus. Bisa tidur sama cowok ketika baru kenal gitu ya? Enggak bisa kalau. Oh, jadi sudah ada penjajakan dulu mah. Kecuali. Ini cerita lama ya. Kecuali memang aku udah ngincer cowok itu. Ini bukan zamannya lagi ya, cewek dibungkus, cewek juga bisa bungkus cowok. Enggak cuma cewek yang murahan deh, hari gini juga pakai karet berapa ya bungkusnya? Dua. Enggak pedes ya berarti ya. Oke, gitu. Jadi kalau aku udah lama ngincer, udah tahu nih cowok. Sekali dapet kesempatan itu namanya, langsung bungkus. Tapi kalau cowok duluan yang kenal sama aku mau bungkus itu enggak deh aku. Aku harus tahu cowok itu kayak gimana. Oh benar. Harus bikin cek dulu. Kecuali kalau Elsa yang suka mas. Benar. Dia langsung bungkus. Enggak pakai lama. Kita pakai lama. Terus misalnya tuh dapet yang udah selama ini kamu cari. Party tuh berikutnya kan? Party kan, bungkus kan. Biasanya di mana? Di kos-kosan, di hotel, di rumah dia, di rumah tetangganya? Di hotel dong. Di hotel ya? Yang berkelas dikit. Oh gitu. Tapi kalau misalnya udah deketnya lama ya ujung-ujungnya di kos. Iya, mirip lah ya. Terus setiap hari party kan? Buat belanja, buat belanjain. Ujung-ujungnya mirip guys. Tapi kan gak apa-apa, yang penting kan servisnya. Dan uangnya dialokasikan ke yang lain, belanja, shopping. Daripada sekali ketemu di hotel ini pindah lagi ke sini, saya mending. Iya benar, boros juga sih mas, boros. Nah kalau misalkan belum sampai kemana-mana udah dinas, pas di klub itu udah aduh gila. Udah ketahan banget ya? Pernah nggak? Merucut? Merucut? Lebih ke nyosor sih. Iya misalkan, wah
nyosor juga ujung-ujungnya. Terus masuk mobil, wah sebenarnya masuk mobil enggak sih? Naik mobil gitu. Enggak mau. Enggak enak ya? Enggak. Kayak nggak ada tempat yang lebih enak aja. Ya kamu masih bisa nahan sih. Apalagi kalau aku lebih suka kalau aku yang ngas tapi yang godain dia gimana dong? Oh. Kalau ke hotel oke. Kenapa masa nafasnya berat? Udah mulai pusing ya? Iya iya. Jangan sinkron atau sama. Atau sama apa? Bawah. Ini loh kakiku. Oh iya. Oke. Kok gitu deh. Oke. Terus berarti emang bisa nahan ya? Bisa kalau aku. Pokoknya kan harus nemu tempat yang proper. Iya dong, kan mau enak-enak ya di tempat yang enak. Iya gak sih? Tuh, quote dari Elsa. Dengan mau enak-enak di tempat yang jangan enak. Jangan setengah-setengah, jangan nanggung, jangan maksain. Jangan maksain, tuh. Totalitas. Nah, nah kalau tiba-tiba dapet cowok yang gak bisa bukain kamar. Tapi ganteng gak? Ganteng deh. Kalau ganteng oke, terus di kos-kosan pun enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa sih. Enggak apa-apa, Mas Tata. Tapi syaratnya servisnya enak. Kalau enggak enak buat apa? Tapi gimana kamu tahu servisnya enak orang belum pernah nyoba? Oh, iya. Ya. Ketika kamu pulang mabuk di dalam keadaan mabuk. Parah ya. Kamu tipikal yang bisa langsung make out apa tidur dulu terus nunggu morning sex? Kalau lagi tipsy langsung eksekusi ya. Saya mumpung lagi tipsy, Mas. Morning sex kalau kita pulang dari club itu udah pagi, bangunnya udah sore, bukan morning yes. Lagi ya gak sih? Iya benar, benar juga sih. Iya kan pulang jadi, udah pagi. Jadi kalau lagi enak langsung aja hajar. Kalau misalnya tapi mabuk tepar baru tidur dulu, apa kayak makan, mandi baru enak-enak. Gitu. Tapi tetap bisa kerasa ya walaupun kamu mabuk berat. Kalau akunnya sih iya, tapi kalau cowoknya mabuk berat enggak mau aku. Ya kan dia kayak gedebok pisang gitu. Enggak mau, kan aku maunya dienakin juga. Iya benar. Ya, sih. Tuh, Mas Tata. Kalau akunya yang tipsy, akunya bisa lama. Iya benar gitu. Benar. Masih bukan lama, berkali-kali. Berkali-kali. Gitu. Nah, kalau pas kamu lagi mabuk tuh. Pasti kan kamu mabuk sama teman-teman cewekmu juga kan. Kalau ada cowok yang tidak kamu harapkan terus kamu gimana cara ngasih penolakannya? Defense-nya gimana? Kalau aku nolak ya nolak aja sih. Sebenarnya tuh banyak juga yang takut sama aku cowok kalau mau deketin, nggak tahu ya kenapa apa muka judes gitu judes ya kayaknya. Cuman ada juga yang masih berani gitu nolaknya kalau misalnya aku emang nggak cocok. Sorry udah aku pergi aja ya. Emang aku orangnya kayak gitu sih cuek. To the point ya. To the point. Kalau dilembut-lembutin makin dikejar-kejar sih. Iya benar-benar kan pengennya happy digerain ngasih harapan gitu ya. Benar. To the point, Mas. Jadi to the point. To the point aja. Jadi suka-suka enggak. Suka sikat enggak ya pergi. Enggak usah maksa ya enggak sih. Enggak usah maksa. Jangan ngarep ya, guys. Jangan. Jadi ngarep follow dulu, subscribe dulu. Menurutmu, Sa, kalau kan ada stigma bahwa cewek suka minum, suka party, merokok, segala macam vape, itu adalah cewek yang negatif lah. Menurutmu gimana dengan stigma itu? Kalau aku dari pengalaman pribadi ya, dari aku sendiri ya. Kalau aku orangnya cuek aja sih, bodo amat. Karena selama kita tidak merugikan orang lain, kenapa enggak? Kita kan minum juga mau happy, yang rusak badan juga kita, bukan kalian. Ya udah kita beli minuman juga pakai uang sendiri dari hasil kerja atau hasil apapun itu terserah ya kan. Yang penting happy ya udah. Mumpung kalian masih muda, lakukan apapun yang kalian suka. Selama itu masih bisa. Ntar ada waktunya tobat. Serius, Beb. Ada waktunya tobat. Enggak langsung kita tobat. Pasti kita mengurangi. Ya kayak aku ini sebenarnya aku sudah mulai mengurangi. Cuman kan aku yang penting udah pernah merasakan. Indahnya dunia. Jadi besok enggak perlu diulang-ulang lagi. Kan udah pernah itu. Wih, super sekali. Tepuk tangan dulu dong buat Elsa. Jadi gitu ya guys, obrolan kita tentang party goers. Pesan Elsa tadi keren banget. Keren. Manfaatkan masa muda. Selagi tapi jauh. Bener Mas. Iya bener. Jangan sampai telat gitu iya. Ntar kalau udah tua baru. Ntar udah tua baru nakal kan gimana? Bener-bener. Aku setuju banget sama Elsa. Iya bener. Dan kayaknya cukup sampai segitu teman-teman semua. Terima kasih buat Elsa udah mau ngobrol-ngobrol bareng aku sama Winda di BOT.
Terima kasih semua yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel kita. Dan kalau mau kita ngobrolin apa, bisa komen di bawah ini atau DM di Instagram ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Moga-moga topiknya lebih seru lagi, oke? Kita bertiga sign out. Sampai jumpa di episode WOT selanjutnya. Wide Open Talk. Bye-bye.